rekan-rekan pemuda yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari memohon tuntunan Roh Allah yang kudus, mari berdoa. Kami puji dan muliakan Engkau Allah kami yang terus menganugerahkan kehidupan kepada kami. Pemeliharaan-Mu selalu sempurna. Bahkan malam ini kami boleh bertemu sekalipun melalui ibadah pemuda secara online. Kami akan bersama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, ya Roh Kudus, berkuasalah atas kami semua, supaya firman-Mu menjadi milik kami, menguatkan dan menuntun kami untuk menjalani kehidupan di masa muda anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan terpilih dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Setelah kita membuka firman Tuhan, Alkitab kita masing-masing, mari mengikuti pembacaan Alkitab dan saya membacanya bagi rekan-rekan pemuda sekalian. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam sepanjang kehidupannya. Dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 11, tema yang diberikan, mengenali dan mengembangkan potensi. Ada dua hal. Yang pertama tadi mengenali, yang kedua mengembangkan potensi. Maka kita akan memulai dengan melihat apa itu potensi atau apa yang dimaksud dengan potensi. Rekan-rekan pemuda yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Kamus Bahasa Indonesia kita dapat menemukan arti dari potensi, bahwa potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Atau potensi itu berupa kekuatan, kesanggupan, dan daya. Itu pengertian potensi. Tapi kalau kita melihat bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, secara teologi,
tidak berbicara tentang kata potensi, tetapi menggunakan kata karunia. Karunia atau karisma dalam bahasa Yunani, karismata. Yang merupakan anugerah spiritual yang diberikan kepada semua orang percaya, kepada saya dan saudara, untuk menjalankan pelayanan di gereja secara khusus. Dan itu yang kita temukan dalam bacaan hari ini pada ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi, kalau secara umum, seperti tema kita berbicara tentang potensi, tetapi lebih khusus dalam firman Tuhan berbicara tentang karisma. Seperti yang sudah dijabarkan dalam bacaan kita. Lalu bahagian penting lainnya, bahwa kita harus mengetahui dari mana sumber karunia itu. Dan dicatat juga dalam bacaan kita ayatnya yang ke-6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi jelas bahwa jika berbicara tentang karunia atau dalam tema dikatakan tadi potensi, itu berasal dari Allah. Tidak ada dengan sendirinya, tapi kita mengimani dalam iman orang percaya bahwa setiap karunia itu berasal dari Allah. Dan tentunya apa yang Allah berikan itu juga diberikan dengan sebuah tujuan. Kita dapat melihat ayatnya yang ke-7 dikatakan di dalamnya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jelas ya, rekan-rekan pemuda, bahwa tujuan setiap karunia itu diberikan bukan untuk diri sendiri atau kelompok saja, tetapi untuk kepentingan bersama. Dan tentunya kita akan melihat bahwa saat kita diberikan karunia atau potensi, maka itu menjadi bahagian berkat yang Tuhan berikan untuk juga kita memberkati orang lain. Kapan dan di mana saja kita berada. Kalau kita melihat sampai di sini, maka kita akan menemukan beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama bahwa ternyata karunia atau potensi itu diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Tidak ada yang tidak dapat, tapi semua orang diberikan karunia, diberikan potensi, termasuk saya, termasuk saudara juga. Kesimpulan kedua mau menyatakan bahwa karunia, potensi itu tidak sama. Ada yang sama, tapi ada yang berbeda-beda. Kalau kita baca dalam perumpamaan tentang talenta, di situ diceritakan ada yang menerima 1 talenta, ada yang menerima 2 talenta, dan ada yang menerima 5 talenta. Jadi dapat saja sama, ada yang terima 1, dapat saja berbeda, ada yang dapat karunia atau potensi lebih dari 1. Ada yang 1, ada yang 5, ada yang 2. Ya, dapat sama dan dapat juga berbeda. Lalu kesimpulan yang ketiga, tadi sudah jelas bahwa tujuan dari karunia atau potensi itu diberikan Allah, yaitu untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kemegahan diri sendiri atau untuk kelompok. Sampai di sini kita sudah sedikit jelas kalau berbicara tentang potensi atau dalam bahasa Alkitab karunia. Lalu selanjutnya tema meminta kita untuk tadi 2 tindakan saya katakan, yang pertama mengenali, yang kedua mengembangkan.
maka kita akan menuju pada tindakan mengenali. Kita diminta supaya kita mengenali potensi apa yang ada pada diri kita. Jadi tidak akan ada lagi yang katakan, saya sepertinya tidak ada potensi, tidak ada karunia. Sebab tadi di awal sudah dikatakan, semuanya diberi potensi, diberi karunia. Ya. Sekalipun beda-beda, ada juga yang sama, jumlahnya juga beda-beda, ada juga yang sama. Karena itu sekarang kita akan melihat, kita harus mengenali potensi apa yang ada di dalam diri kita. Kita harus tahu, tadi kita sudah tahu bahwa kita punya potensi. Lalu potensi apa yang ada dalam diri kita harus kita kenali. Kalau berbicara tentang potensi apa, maka sudah pasti harus ada ukurannya. Potensinya itu dalam bentuk apa-apa saja. Ya, ada banyak panduan, tapi secara khusus saya memilih satu panduan dari Profesor Dr. Howard Gardner. Beliau ini adalah seorang psikolog dan ahli pendidikan dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, yang merumuskan teorinya tentang kecerdasan ganda atau kecerdasan majemuk, multiple intelligence. Saya memilih ini sebab dalam pengalaman saya pernah mengambil ini sebagai bagian dari penulisan skripsi saya. Mari kita melihat bersama. Menurut peneliti Howard Gardner, bahwa di dalam diri setiap pribadi itu tersimpan 9 kecerdasan yang siap berkembang atau siap atau dapat dikembangkan. 9 kecerdasan. Ya, ini menurut si Howard Gardner tadi. Tetapi ada juga mungkin ukuran-ukuran lain, tapi kali ini saya memilih ukuran ini. Ia memetakan lingkup kehidupan manusia yang luas menjadi 9 kategori yang komprehensif atau 9 macam kecerdasan dasar. Apa saja itu? Yang pertama, kecerdasan linguistik. Yang dimaksud kecerdasan linguistik ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh pribadi untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif, baik itu secara oral maupun secara tertulis. Misalnya, mereka yang senang dengan menciptakan puisi, mereka yang bertugas sebagai editor, jurnalis, dramawan, sastrawan, orator, ya, kalau berbicara tokoh terkenal, itu seperti Soekarno, Paus Yohanes Paulus II, dan banyak tokoh-tokoh lainnya. Ya. Pada kecerdasan pertama ini, pastilah dimiliki oleh salah satu di antara saya dan saudara. Kalau saya melihat menurut ukuran saya, ya ada sedikit saja, tidak banyak, sedikit pada kecerdasan ini. Lalu bagian kedua yang dinamakan kecerdasan matematis logis. Seperti apa kecerdasan matematis logis? Ini adalah kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika. Menggunakan jalan pikiran bernalar yang mudah mengembangkan pola sebab akibat. Ya. Contoh orang-orang yang memiliki potensi ini adalah mereka yang menjadi ahli matematikus, programmer, logikus, ya, tokoh terkenal Einstein, ahli fisika, Habibie, ahli pesawat. Mungkin ada di antara saya dan saudara yang bekerja sebagai penjahit, tukang bangunan, ya, berhubungan dengan hitung-menghitung, itu pasti memiliki potensi kecerdasan matematikus. Ya. Jadi ini baru 2 kecerdasan. Masih ada, kalau dia 9 berarti masih ada 7. Jadi karena kita tidak bertatap muka, jadi tidak bertatap muka secara langsung, maka biarlah kita melihat bagian-bagian potensi ini kira-kira kita punya yang mana. Ya, dapat saja kita punya salah satunya atau 2 atau lebih. Ya. Kecerdasan berikutnya atau potensi berikutnya itu kecerdasan ruang. Seperti apa itu?
Ini adalah satu kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat dan kemampuan untuk mengenal benda, bentuk secara tepat, mempunyai daya imajinasi secara tepat. Contohnya, mereka yang senang dengan kegiatan berburu, mereka yang menjadi arsitek, dekorator, ya, membuat seni, memahat, membuat lukisan, ya, mereka memiliki kecerdasan ini dan pasti ada potensi ini ada di antara rekan-rekan pemuda sekalian. Ada juga kecerdasan kinestik badani, ya. Kemampuan untuk menggunakan tubuh atau gerak tubuh, mengekspresikan gagasan dan perasaan. Ya, ini contohnya seorang aktor, atlet, penari, ahli bedah, ya. Pemain pantomim, ya. Aktor, ya. Kalau ada rekan-rekan pemuda yang biasanya kalau somo Natal atau somo kegiatan-kegiatan kemudian diminta untuk menjadi aktor, main drama, ya, dia itu. Atau yang juga menjadi bagian dari ibadah biasanya ada yang menjadi penari, ya. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan juga biasanya ada kegiatan olahraga, maka ada beberapa anak muda yang melibatkan diri, itu memiliki potensi itu. Lalu kecerdasan musikal. Seperti apa kecerdasan musikal? Ini adalah kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik, suara, peka terhadap ritme, melodi, dan intonasi, serta kemampuan memainkan alat musik. Pasti ada di pemuda, ya. Pasti ada, karena dalam ibadah ini juga ada anak-anak muda yang secara khusus melayani sebagai pemain musik, sebagai pemimpin pujian. Nah, mereka memiliki potensi atau kemampuan ini. Ya. Selanjutnya, kecerdasan interpersonal atau potensi interpersonal ini adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, temperamen orang lain. Kemampuan yang menonjol dalam berelasi dan berkomunikasi dengan berbagai orang atau banyak orang. Contohnya mereka yang menjadi komunikator, fasilitator, ya, tokoh terkenal Mahatma Gandhi, Ibu Teresa, ya. Pasti ada di antara rekan-rekan pemuda sekalian. Lalu kecerdasan intrapersonal. Ini berbicara tentang kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengalaman diri serta mampu berefleksi dan keseimbangan diri, kesadaran tinggi akan gagasan-gagasan. Mereka yang mudah berkonsentrasi dengan baik, suka bekerja sendiri, dan cenderung pendiam. Ya. Ini juga ternyata adalah sebuah kemampuan atau potensi. Pasti juga ada di antara rekan-rekan pemuda. Yang selanjutnya, kecerdasan lingkungan. Ini potensi untuk mengerti flora dan fauna dengan baik, menikmati alam, mengenal tanaman dan binatang dengan baik. Tokoh terkenal Charles Darwin. Bagi rekan-rekan pemuda yang senang dengan alam, ya biasa kita katakan pencinta alam, mapala, suka naik turun gunung, ya. Mereka punya potensi dan kemampuan itu. Yang berikutnya, kecerdasan eksistensial. Kemampuan menyangkut kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam keberadaan atau eksistensi manusia. Contohnya, persoalan mengapa ada, apa makna hidup ini? Tokoh terkenalnya seperti Plato, Socrates, Thomas Aquinas. Itu 9 potensi, ya,
yang pasti ada pada rekan-rekan pemuda, ada pada kehidupan kita semua. Dan ingat tadi dikatakan bahwa potensi itu tidak ada dengan sendirinya. Tapi potensi itu diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan melihat 9 kecerdasan itu menjadi bagian potensi yang ada pada diri kita masing-masing, maka tindakan kedua dari tema yang harus kita lakukan adalah bagaimana potensi itu tidak hanya tersimpan menjadi bagian diri kita sendiri, tetapi potensi itu harus kita kembangkan seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Dikembangkan untuk kepentingan bersama. Atau dalam kisah perumpamaan tentang talenta, kita menjadi hamba yang baik dan setia, bukan hamba yang jahat dan malas. Jadi kalau kita sudah kenali potensi yang ada pada diri kita, itu tidak bisa disimpan, tetapi harus digunakan untuk kepentingan bersama. Lalu pertanyaannya, kapan dan di mana kita akan menggunakan potensi-potensi itu? Ya sudah pastinya di tengah-tengah kehidupan kita. Saat kita bersama dengan keluarga kita, di rumah, dalam kebersamaan, terlebih khusus beberapa waktu ini, kita tidak dapat dengan bebas atau leluasa seperti biasa untuk beraktivitas di luar rumah. Dengan mengenali potensi kita, potensi-potensi itu juga dapat menjadi bagian yang kita kembangkan saat kita bersama-sama dengan keluarga kita. Menjadi berkat bersama dengan keluarga. Di mana lagi? Di tempat kita bekerja. Mungkin ada yang masih melakukan pekerjaan di tempat bekerja. Di tempat kita menjalankan tanggung jawab pendidikan. Di dalam persekutuan. Kalau berbicara persekutuan, ya persekutuan kita secara khusus Jemaat Ephata Palu untuk membangun Jemaat Tuhan, lebih khusus lagi dalam persekutuan pemuda Ephata Palu. Ya, karena biasanya kita suka malu-malu, punya potensi, tapi malu-malu. Ya, kali ini kita dikuatkan oleh firman, tidak boleh malu-malu. Harus semangat bahwa kita diberi potensi oleh Allah dan potensi itu harus dikembangkan, termasuk untuk persekutuan pemuda Jemaat Ephata Palu. Amin. Ya. Seperti contohnya teman-teman pemuda yang hari ini ambil bagian dalam ibadah pemuda. Ada yang bermain musik, ya. Ada yang memandu lagu, membawa acara, ada yang membantu supaya dapat melihat tulisan, mengatur infokus. Ada yang mengambil video, gambar, suara, dan lain-lain. Itu potensi-potensi yang dimiliki oleh pemuda. Dan potensi-potensi itu harus terus dikembangkan untuk kepentingan bersama, dan yang menjadi paling utama adalah potensi-potensi itu akan memuliakan nama Tuhan. Mari, anak-anak muda, setelah kita mengenali potensi yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita, baik yang baru tahu, oh ternyata saya punya potensi ini, atau yang sudah lama tahu, ya, mari terus bersemangat. Kita menjalani hidup yang Tuhan beri, sebab Tuhan juga taruh potensi pada diri kita, jangan lagi merasa minder, merasa malu, saya tidak punya potensi, hanya dia saja. Bahwa ternyata firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita diberkati dengan potensi masing-masing. Potensi untuk kepentingan bersama dan yang paling utama setiap potensi itu harus memuliakan nama Tuhan. Amin. Roh Kudus akan menolong kita semua untuk setia memelihara firman Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita membawa syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur bahwa dalam kesempatan ini Tuhan, Engkau telah menolong kami untuk melihat bahwa Engkau sungguh baik. Tidak hanya Engkau menciptakan kami, tapi dalam diri kami Engkau juga taruh banyak potensi. Dapat jadi sama ataupun berbeda dengan orang lain.
Tetapi kami diingatkan untuk mensyukuri setiap potensi-potensi yang ada pada diri kami, mengenalinya. Terlebih, kami tahu bahwa potensi itu berasal dari Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan mau kami mengembangkan potensi itu untuk kepentingan bersama, baik di tengah keluarga, baik di tempat kami bekerja, di tempat kami menjalani tanggung jawab pendidikan, dalam persekutuan kami. Maka kami sungguh memohon hikmat. Kami memohon Roh Kudus-Mu menolong kami supaya setiap potensi-potensi itu dapat kami syukuri, dapat kami kenali, dapat kami kembangkan, terlebih akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu sempurna menyapa, menguatkan, dan menuntun kami. Biarlah kami kembali dari persekutuan ini dalam kehidupan kami. Kami senantiasa menjadi anak-anak muda yang hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan pemuda Jemaat Efata Palu. Berkatilah kami, baik sebagai pengurus, sebagai anggota, dimanapun kami berada. Sekalipun kami hanya dapat berkomunikasi, beribadah bersama lewat ibadah online. Tapi biarlah kami mengambil waktu ini untuk dapat terus mendekatkan diri kami kepada Tuhan, sebab itu yang akan dapat menguatkan kami senantiasa. Berkati pengurus untuk mengatur setiap program, sekalipun dengan cara-cara yang berbeda. Berkati setiap kami dalam tanggung jawab kami masing-masing, saat kami bekerja, saat kami menjalankan pendidikan, saat kami bersama dengan keluarga, bahkan terpisah dari keluarga kami. Berkati hidup kami di masa muda, ya Tuhan. Biarlah kami menjalaninya penuh dengan semangat sebagai orang-orang muda yang diberkati dan selalu menjadi berkat kapan dan di mana saja kami berada. Kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara Indonesia tercinta. Dari pusat ke daerah, berkati mereka yang Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati bangsa dan negeri tercinta ini. Terlebih khusus saat kami harus menghadapi situasi yang berbeda karena pandemi COVID-19. Tolonglah kami Tuhan, kuatkan kami, kuatkan pemerintah kami, setiap tim medis yang bekerja, setiap aparat, pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin dunia. Biarlah dalam hikmat Tuhan, kami boleh melalui semuanya. Dan setiap mereka yang Tuhan pakai untuk memimpin, boleh mengatur dengan hikmat dan bijaksana di dalam pertolongan Tuhan. Kami mau berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang sakit, terlebih mereka yang saat ini positif virus corona. Betapa mereka harus berjuang, mungkin ada di antara mereka anak-anak muda. Kami berdoa buat mereka, Tuhan kuatkan hati iman mereka untuk dapat melalui masa-masa sulit. Dan biarlah semua mereka, baik anak-anak muda, orang-orang tua, dalam proses pemulihan terus memiliki semangat bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan pasti sanggup untuk menolong, memulihkan, dan memberi kemenangan kepada mereka untuk melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua yang telah melayani saat ini, dan biarlah setiap pelayanan ini akan memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, ini syukur dan sembahyang kami. Memohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sampaikan doa syukur dan pengharapan-pengharapan kami. Amin. Kita akan terima berkat Tuhan. Kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkatnya. Allah yang kudus akan bersamamu saat engkau meninggalkan waktu ibadah ini. Kiranya ia hadir dalam hidupmu sehari-hari
dengan pesan cinta dan harapan untukmu. Amin. Selamat malam dan shalom.